Hello guys, welcome back. Semalam aku dah rakam satu vlog and this unexpected gila sebab aku memang tak terfikir nak buat video pun sebenarnya. Aku memang semalam aku keluar and aku memang tak tahu aku nak pergi mana. Gitu. Aku just decide, aku sampai kat Central, aku just decide apa kata kita guna wheel of decision or something, apa benda nama dia. And then kita decide kita pergi mana. So that's how aku terfikir apa kata kita buat vlog. Gitu. As I said, vlog ni memang dia depends on decision wheel tu. Aku sampai kat KL Central sebab KL Central tu dia macam center of exchange kan. Dia ada KTM, ada LRT, ada MRT, monorail. So aku buat wheel that decide aku nak naik apa, MRT ke LRT ke apa benda. So tanpa membuang masa, ayo kita ke video itu. So tadi aku dah spin wheel tu and aku dapat, aku kena naik LRT. And I choose to naik LRT yang ke Gombak. Hello guys, welcome back to my channel. So aku sekarang dekat Pasar Seni. Tadi aku dah buat wheel tu and they decide yes untuk aku turun dekat sini. So basically aku tak tahu benda ni ke mana. Aku memang main jalan je ni. Aku memang main jalan je. So aku dah turun. Sekarang aku rasa aku pergi Central Market depan ni je. So right now, aku dekat Central Market and aku tak rasa aku nak beli apa pun. Aku tak nak beli apa pun, aku jalan je. I think there's something belakang tu. Aku tak pergi Central Market, oh tak pergi. Jalo gemilang. So okay, wait, I see something yang aku rasa begini. Wow, tingginya. So now aku literally tak tahu nak pergi mana. Lawa saya background tinggi ni. Lawa. Aku tak tahu nak pergi mana. So I guess I just gonna walk and tengoklah sampai mana. Let's go. Right now, I'm in front of bangunan Sultan Abdul Samad. Di sana kita ada, I tak ingat nama dia, tapi bangunan tertinggi kat Malaysia and kedua tertinggi kat negara, dekat apa nama bumi ni? Dekat dunia. And itu KL Tower. Lawa tu. Aku bergerak. Tak tahu lagi mana lagi. Tak tahu apa lagi dia. Tapi macam biasalah kita gerak je. Gitu.
Sekarang kita ada dekat Dataran Merdeka. Yeay. Oh, tak nampak. Yeay. Dataran Merdeka. Sekejap. Dataran di belakang tu. Ya. Yeah. And then ada bendera atas tu. Bendera Malaysia. And then IC kat belakang ni ada macam galeri. So, let's go. Oh, kat tepi ada. Ni ada perpustakaan. Oh, jap. Tak tu. Sini lawa. Mana tadi? Hilang. Ha, ni. So dan dekat pameran tadi boleh belajar pasal Kuala Lumpur lah. And then ada peta, aku rasa macam boleh pergi Tugu Negara. So aku tengah nak waste macam mana nak gerak ke Tugu Negara. So aku literally tengah waste sekarang how to go to Tugu Negara. Hopefully waste ni betul. So dalam 18 minit. Nampak tak? Dia tak fokus, fokus. Nampaklah tu bayang-bayang 18 minit tu kan. Dalam 1 kilometer untuk bergerak. Let's go. Okay, so change of plan. Aku tak jadi pergi Tugu Negara sebab aku rasa jauh. And dia kena seberang highway. Bukanlah highway sangat, kena seberang banyak jalan. So, bahaya, bahaya. Sekarang aku literally tengah on the way pergi LRT. Nak balik lah. Dah habis dah, penat lah. Penat, peluh dah. Peluh dah ni. Okay, so bad news dia. Aku literally confused. Aku kena naik aku sebenarnya. So kita dah kembali ke KL Central. So tu je. Aku nak pergi makan sebenarnya, lapar tu. Tapi tak ada makan kat mana. So aku sekarang dekat Burger King. Lapar gila weh, nak makan dulu. Wah, kaki aku sakit gila. Jalan, lama jalan. Lebih kurang, tadi aku check lebih kurang 10,000 step tu aku buat. So ni betul-betul aku nak balik lah. Ni nak balik lah pun. Lepas tu itulah. Tengah menuju MRT. Sekarang aku tengah tunggu MRT menuju ke Kuasa Damansara. Kuasa Central lah. Balik lah, balik. Penat, balik. Kaki aku sakit lah. Terima kasih bang. Cheese.
And that's the end of the video, guys. Thank you guys for watching and see you guys in next video.